大家晚上好。今天我们要学习的第15首歌叫《蛮有能力》。Hari ini kita akan mempelajari lagu yang ke-15, judulnya adalah Penuh Kekuatan dan Kemampuan. Baik, sebelumnya kita akan melandasi membaca firman Tuhan dari lagu ini yang terambil dari Roma 8 ayat 37 hingga ke 39。今天的经节是从罗马书的第八章第37到第39节。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了，因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事是将来的事，是高处的是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里。Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi di dalam ayat ini, di dalam Roma 8 ini, Paulus mengatakan bahwa dalam semuanya itu adalah menceritakan tentang ayat yang sebelumnya, di pasal 35 sampai ke 36, menceritakan tentang berbagai penderitaan yang akan terjadi, seperti penindasan, ada kelaparan, atau bahaya, dan pedang, serta lain-lainnya. Tetapi Paulus juga memastikan bahwa semua kesulitan itu akan diatasi dan bahkan kita akan menjadi lebih dari pemenang, tetapi melalui Kristus, karena kasih Allah hanya akan dinyatakan dan dialami di dalam Kristus Yesus. Hanya selama kita tetap tinggal di dalam Kristus Tuhan, maka ada kepastian bahwa kita tidak akan pernah terpisah dari kasih Allah. Yes. Baik, kita akan lanjutkan ke dalam teks lagu. Kita akan masuk ke词. 我的盼望就在耶稣基督里。我的盼望就在耶稣基督里。盼望 itu artinya pengharapan. Jadi pengharapan saya ada di dalam Yesus Kristus. Pengharapan saya ada di dalam Yesus Kristus. 在你里面满有平安。在你里面满有平安。在你里面 ，ini kita referensi kepada ayat kalimat sebelumnya Yesus Kristus. Jadi 在你里面 adalah di dalam Yesus Kristus penuh damai.Di dalam Kristus Yesus penuh damai. 生命泉源就在耶稣基督里。生命泉源就在耶稣基督里。生命 artinya kehidupan, 泉源 artinya sumber. Jadi sumber kehidupan ada di dalam Yesus Kristus.有主在我里面活着，有主在我里面活着。Ada Tuhan yang hidup di dalam diri saya. Ada Tuhan yang hidup di dalam diri saya. Jadi slide ini saya kasih kesimpulan, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan beroleh sumber kehidupan, kita akan beroleh damai, kita akan memperoleh pengharapan.Semuanya itu kita bisa dapatkan ketika kita tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Bagaikan pokok dan rantingnya, kita memperoleh semuanya itu
Dan ketika kita tetap tinggal di dalam Tuhan, maka pada saat kita mengalami kesulitan, akan ada sesuatu yang berbeda. Akan ada sesuatu yang berbeda. Mari kita lihat slide yang kedua. Di slide ini akan menceritakan tentang kesulitan yang akan dihadapi dan bagaimana seseorang yang tinggal di dalam Tuhan itu ketika mengalami kesulitan, apa yang akan dia nyatakan. 我宣告在我里面的。我宣告在我里面的。 宣告 artinya mendeklarasikan atau menyatakan. Jadi kalimat ini adalah saya menyatakan bahwa yang ada di dalam saya adalah 比世上一切更有能力。比世上一切更有能力。 Kekuatan dan kemampuannya melebihi segala yang ada di dunia ini. Jadi yang ada di dalam diri saya semuanya melebihi segala kekuatan yang ada di dunia ini. 我不属这世界。我不属这世界。 Saya bukan milik dunia. 我高举耶稣的名。我高举耶稣的名。 Saya meninggikan nama Tuhan. Baik, ini adalah yang dia nyatakan. Selanjutnya lagi, 我宣告在我里面有。我宣告在我里面有。 Saya menyatakan bahwa yang ada di dalam diri saya, 活水涌流，蛮有能力。活水涌流。 蛮有能力. Water artinya air hidup. Air hidup mengalir. Air hidup mengalir dan penuh dengan kekuatan. Water di sini juga dinyatakan sebagai Roh Kudus. Ya, seperti Tuhan yang bertemu dengan perempuan Samaria dan memberikan air hidup, memberikan Roh Kudus kepadanya. Jadi di dalam kita ini ada Roh Kudus juga yang tinggal bersama dengan kita. 有耶稣在我里面活着。有耶稣在我里面活着。Ada Tuhan yang hidup di dalam diri saya. Ada huo, jadi ada Yesus yang hidup di dalam diri saya. 我勇敢站立。我勇敢站立。 勇敢 artinya berani, 站立 artinya berdiri. Jadi saya berani untuk berdiri. Artinya saya berani menghadapi setiap kesulitan yang ada. Ini adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan dan dia mengalami kesulitan, maka dia akan memperoleh kekuatan. Dia bisa mengatakan kepada kesulitan bahwa yang ada di dalam diri saya lebih daripada segala kesulitan yang ada di dunia ini. Karena bersandar pada Roh Kudus, karena bersandar pada Kristus yang hidup di dalam dirinya, karena hidup dia bukan dia lagi. Baik, kita akan lihat slide yang selanjutnya. Ini akan menyatakan dia sudah melewati kesulitan. Nah, bagaimana, apa yang akan dia nyatakan lagi ketika dia sudah melewati kesulitan-kesulitan? 有主在我里面。有主在我里面。 Ada Tuhan yang ada di dalam diri saya. 没有惧怕。 没有惧怕, tidak ada ketakutan. 能战胜仇敌, 能战胜仇敌, bisa mengalahkan musuh. 仇敌 artinya musuh. 战胜 itu artinya 战 itu berperang dan 胜 itu menang, ya. Jadi menang daripada musuh, menang daripada lawan. 有主在我里面, ada Tuhan yang ada di dalam diri saya. 没有惧怕, tidak ada ketakutan. 还得胜有余, melebihi daripada pemenang. 还得胜有余, artinya melebihi daripada pemenang. Ya, penjelasan lagu ini sampai di sini. Semoga bisa
dipahami dan memberikan kekuatan bagi kita semua. Elsa, what's your opinion? Oh, 还要读. Okay. 我们要先读它的词义. 第一, 盼望, 盼望, pengharapan. 第二, 就在, 就在, ada di. 里面, 里面, artinya dalam. 平安, 平安, artinya damai. 第五, 生命, 生命, hidup. 全员, 全员, artinya sumber. 在我里面, 在我里面, di dalam aku. 活着, 活着, hidup. 宣告, 宣告, mendeklarasikan. 世上, 世上, di dalam dunia. 一切, 一切, segala. 世界, 世界, artinya dunia. 高举, 高举, angkat tinggi. 活水, 活水, artinya air hidup. 永流, 永流, artinya mengalir. 16, 勇敢, 勇敢, artinya berani. 17, 站立, 站立, artinya berdiri. 18, 惧怕, 惧怕, takut. 19, 战胜, 战胜, menang. 20, 仇敌, 仇敌, artinya musuh. 21, sama ya, 惧怕, artinya takut. 22, 有余, 有余, ada atau ada lebih, ada lebih. 23, 得胜, 得胜, artinya mendapatkan kemenangan. 来，我们再读重要的句子。第一， 耶稣基督, 耶稣基督, artinya Yesus Kristus. Yang kedua, 生命泉源, 生命泉源, artinya sumber hidup. 第三, 更有能力, 更有能力, lebih mampu, lebih mampu ya. 第四, 耶稣的名, 耶稣的名, artinya nama Yesus. 第五, 有主在我里面, 有主在我里面, ada Tuhan di dalam hidupku. 第六, 没有惧怕, 没有惧怕, tidak ada ketakutan. 第七, 战胜仇敌, 战胜仇敌, mengalahkan musuh. 第八, 得胜有余, 得胜有余, lebih dari pemenang. Oke, Xiang Dan, 好. 谢谢老师. 慧芳要唱首歌吗? 哈? 你要唱首歌吗? 要唱啊。 你是说要唱吗? 试一下老师。 OK, 你唱完歌词我就开给你啊。 试看吧，没事，来，我们一起休息吧。 献丑了大家。 Yeah. 我的盼望就在耶稣基督里， 在你里面满有平安， 生命泉源就在耶稣基督里， 耶稣在我里面活着，我宣告在我里面的必须将一切更有能力。 我不输的世界，我高举耶稣的名，
我宣告在我里面有，我是拥有满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕海的深有鱼。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不出这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我虽拥有满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。Bagus suaranya, puji Tuhan, yeah, 很好很好，唱得很好。OK, 我们再听一次首歌。